it by now. I don't have time for this. Oh, man, come on, man. Answer the phone. Where are you? Come on now. You're late. Excuse me. You know where Fawn is? No. You haven't seen him all day? No. You don't know where he at? No. Hey, Fawn, where are you? Where you going? Hey, Fawn, where are you? Oh, come on. What are you doing? Suck it, Fawn. You're late. Dari atas. Nah, nih dapat. Nah. Tuh. Kilo mana kilo? Ke bawah. Ya. Oh, dari ada satu sisa. Madu. Ada madu. Boleh pakai, Mak. Ih, udah ada pop roter. Bentar ya. Iya. Tolong kumpulin yang banyak ya. Sip. Madu udah ada madu. Sip. Halo, pop roter, apa kabar? Waduh, maaf nih. Biasa lagi pesta es kita. Ini bertepatan juga dengan salju pertama yang turun di tahun 2009 untuk daerah Washington DC dan sekitarnya ya. Oke, Roy, kumpulin ya. Ya. Ya udah, sekarang saatnya kita bacain email dan juga tulisan di wall-nya, di wall Facebook-nya Poplots ya. Maaf kalau agak belibet karena bibir saya mulai agak beku ini, terpaksa jadinya ya ngomongnya agak begini banget ya. Oke. Yang pertama, enggak apa, dingin-dingin, yang penting jalan terus ya. Kita pertama ke ini dulu deh. Ke Facebook dulu. Ini ada yang nulis di wall Facebooknya All New VOA Poplots. Dari Maulidina Rahma. VOA Poplots keren banget. Lain dari paling lain. Terima kasih. Terus juga ada siapa nih? Novi, Opi, Reski, Amelia. The best TV show. VOA Poplots. Thank you banget ya. Terus juga ada Evi, P. Andriani Sutarto. Hai Poplots. Gue suka banget lihat acaranya. Kasih informasi banyak buat kampus-kampus keren di Amerika sama suasana kotanya. Teruskan acaramu. Love it banget pokoknya. Oke, terima kasih buat yang udah nulis ya pokoknya di wall-nya All New VOA Pop Notes. Kalau belum jadi temennya, temenan sama kita, oke? Nah, sementara sekarang email siapa aja nih ya, sebentar ya. Yang bisa kita jawab emailnya saat ini agak lama karena saya jarinya mulai agak beku nih sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Langsung aja, yang pertama dari siapa nih? Elmira Putu. Hai VOA, kalau mau jadi presenternya VOA gimana sih? Hehe, just want to know. Thank you. Elmira, gini Elmira. Kamu bisa lihat coba di website-nya voaindonesia.com ya, karena apalagi kalau kamu punya memang pengalaman kerja di bidang broadcasting ya atau jurnalisme ya, kamu coba lihat di website-nya voaindonesia.com, cari kesempatan kerja, kamu klik, itu biasanya mengumumkan ke link untuk website yang berhubungan sama VOA juga nih, kalau misalnya memang dibuka lowongan untuk bekerja di VOA, kamu lihatnya di situ. Tapi ada juga nih cara lainnya nih, kebetulan VOA juga bekerja sama dengan PPIA, itu punya program yang namanya fellowship. Nah, program fellowship dari PPIA dan VOA ya. Nah, di mana ini kalau kamu punya pengalaman atau kamu lulusan deh, lulusan sekolah mungkin jurnalis atau kepenyiaran gitu ya, kamu bisa daftar. Biasanya itu sekitar bulan September Oktober setiap tahunnya. Berarti yang tahun ini udah ditutup ya. Coba yang tahun depan kamu masukin, nanti biasanya kalau yang kepilih punya kesempatan untuk merasakan bekerja di VOA di Washington DC selama 1 tahun. Seperti yang tahun ini itu ada Esther ya, sama juga ada Alin ya, Yuanita yang sekarang ini ada di Washington DC, oke? Okay? Gitu, tapi coba kamu lihat terus aja ya. Oke, okay, satu lagi masih kuat kayaknya nih. Bibir mulai beku, tangan juga mulai beku. Rogano Ludoni, halo VOA, aku mau tanya, tapi kayaknya nggak ada yang dijawab deh pertanyaannya. Lah, dari tadi ngapain nih bibir sampai beku-beku ini ngejawab nih, jawabin pertanyaan di email. Yaudah, dia bilang gitu. Yaudah kalau gitu ya, sementara dia bilang gini juga nih, soalnya gak ada pertanyaan yang di komen tuh. Ya ini apa ini kamu-kamu, saya komen, ini tangan udah beku ini, demi membaca dan menjawab email-email yang sudah masuk ya. Yaudah, makanya kasih aja pertanyaan ke kita, kirim email ke voapopnotes@voanews.com atau juga bisa tulis di wall-nya All New VOA Pop Notes. Jadi teman dulu sama kita, oke? Okay? Sementara, Roy, kemana? Wih, udah jadi es. Yaudah, kita kasih madu sekarang nih. Wah, lumayan nih. Aduh, kita kasih madu. Aduh, tangannya beku, gak bisa ngerobek. Ya, nempel. 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 Yaudah ya. Eh, sini. Oke, itu dia
tadi kegiatan para anggota gereja Metropolitan AMI dalam menyambut Thanksgiving, di mana mereka semua mengumpulkan berbagai jenis makanan dan memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan supaya mereka bisa menyambut salah satu hari raya paling besar di Amerika, yaitu Thanksgiving. Oke, kalau Popnoters ada saran atau pertanyaan atau komentar, langsung aja kirim email ke voapopnotes@voanews.com atau langsung masuk ke Facebook dan ketemu kita di The All New Popnotes. Itu dia tadi liputan saya, Raira Rasadia, dan tim VOA Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya.